masih dibuang, Pat. Penontonnya masih semangat? Mana suaranya? Saya yakin semua yang ada di sini tidak ada yang susah. Tidak. Semua bahagia, ya. Amin. Pemirsa. Bapak pemirsa. Dia kaget. Ternyata atau nyata ter. Kokole memiliki filosofi khusus pada setiap performannya. Sulapnya. Penasaran seperti apa? Langsung aja kita sambut Kokolim, sang dai ilusionis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini salamnya masih kurang kompak nih. Ya, ibu, jangan terlena melihat Kokolim ya. Emang terus terang agak repot kalau jadi ustadz yang ganteng itu. Katanya sih wajah Koko itu boleh sedikit ngeri katanya. Tapi kalemnya Koko itu nggak kalah sama Ustadz Jeffrey Al-Bukhari. Penampilan juga kurang boleh kurang menawan. Tapi gantengnya tidak kalah sama Syahrul Gunawan. Baik, sekarang tema kita menjaga hati. Betul Ibu? Di bulan Ramadan ini kita itu harus menjaga hati. Kenapa sih manusia itu mesti berjaga hati? Karena dalam surah Asy-Syura ayat 89 Allah jelaskan, sehebat apapun kita, sekaya apapun kita, apapun jabatan kita, sepintar apapun kita, tapi ingat ketika pulang menghadap kepada Allah tidak akan ada satupun yang selamat illa man atallaha biqalbin salim. Yang selamat cuma satu, mereka yang pulang menghadap kepada Allah membawa hati yang bersih, hati yang suci. Artinya apa? Ketika hidup di muka bumi ini, dia bisa menjaga hati. Kenapa mesti menjaga hati, Mas Tukul? Karena ya harus dicoba. Karena begini, Mas Tukul. Ya. Kalau kenapa? Pak Kolim ini mau tahu siapa menyulap nih? Karena begini. Saya sudah karena, nungguin nih atraksinya. Ini sulap filosofi. Filosofi. Nanti ada sekser. Karena sendiri tausiahnya. Karena manusia itu diberi mata, diberi telinga. Dari melihat dan mendengar sampai ke hati. Kalau dari melihat dan mendengar dia bisa menjaga hati. Tampil. Menyulapkan tampil. Mas Tukul sebentar. Coba di kamera. Okay, saya punya apa? Botol. Mas Tukul agak jarak sedikit. Nanti bahaya. Saya punya botol. Oke. Okay? Ini botol. Di dalam botol pasti apa? Air. Pasti air. Tahu nanya. Baik. Ini botol. Sekarang saya punya kotak. Kita menunjukkan segala sesuatu tidak ada yang abadi. Oke? Ada apa, Mas? Kosong. Ada Mas Tukul? Kosong. Oke. Kosong. Coba kita salawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Orang-orang Islam itu harus baca salawat, tidak boleh baca mantra, oke? Bagi yang Muslim. Kita dengan filosofi surah Qolim. Tadi dalamnya apa? Botol. Botol. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Wah, gak ada. Artinya apa? Di muka bumi ini semuanya tidak ada yang abadi. Yang abadi hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena jaga hati, tidak boleh sombong apapun yang kita miliki. Oke? Okay? Semoga bermanfaat buat kita semua. Tepuk tangan yang mulia. Kembali ke lab. Untuk Kokolim. Dan kamu kokok betok sebentar ya. Iya, gak apa-apa. Kokok beluk. Kokok betok dia belum bertelur, udah kokok betok. Biasanya di bulan ini apa tuh tangteng-tangteng ini lo mau ngobrol. Ini kan lagi ngobrol tangtong-tangtong, senarmu putus lah. Emang enggak kedengeran dari sini. Cabut kabelmu enggak bunyi. Mas Tukul, ya. Bulan puasa jaga hati. Jaga hati. Jangan marah-marah. Be patient, be patient. Be patient ya.
sabar, sabar, tangtung, tangtung. Dengerin lagi, tangtung, tangtung. Sabar. Kembali ke lab. Untuk kokolip, untuk Mbak Indah sebentar ya. Untuk Mas Pepi. Mau pulang-pulang sekarang gak apa-apa. Biasanya di bulan Ramadan ini kan setiap orang berlomba-lomba untuk berbuat kebaikan. Salah satunya adalah berlomba-lomba untuk menghatam Al-Quran. Wah, anak saya, dua kali. Istri saya 6 kali, Pep. Bapaknya? Enggak tahu. Nah, kakak Klim kabarnya punya cara untuk menghatam Al-Quran dengan waktu 1 bulan. Nah, saya juga mau tahu nih, boleh tahu dikasih ke kita semua gimana caranya? Boleh, boleh Mas Tukul. Subhanallah ya, saya boleh pinjam Quran? Boleh. Ada Quran ya Mas Tukul? Megangnya gak apa-apa, saya udah wudu. Ini ada terjemahnya. Iya, saya udah wudu tadi di tayamum, suci dalam debu. Alhamdulillah. Terima kasih Mas Tukul, Suseni ya. Bapak Ibu yang berbahagia, saya akan memberikan sebuah tip cara menghatam Quran 30 juz dalam 1 bulan, oke? Sekarang Quran berapa juz? 30 juz. Sekarang 30 dibagi 30 cuma 1. Artinya apa? 1 hari harus 1 juz. Nih, dengerin nih. Kembali ke lab. Pemirsa. Apa-apa pemirsa? Iya. Bintang tamu saya berikutnya adalah seorang wanita cantik dengan kegiatan di bidang entertain yang sangat padat. Apakah dia bisa menjaga hatinya di sela-sela kesibukannya? Langsung aja kita panggil Ayu Hastari. Saya itu mengizinkan kamu boleh nyari istri lagi, tak kasih 3 syarat. Gimana Mas? Nyari yang lebih muda dari saya tak. Oke, masuk. Cari 2. Yang lebih cantik dari saya. Oke, masuk. 3. Langkai dulu mayat saya.